Sebagai bentuk sinergitas TNI Polri jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024, digelar patroli skala besar di wilayah Kota Kendari yang dilaksanakan pada Senin malam 25 November 2024. Kegiatan patroli skala besar itu diikuti Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mejen TNI Bobby Rinal Makmun, Kapolda Sultra, Irjen Dwi Irianto, serta pejabat utama TNI Polri di Sultra, seperti Danrem, Danlanut, Danlanal, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra. Dalam giat patroli skala besar itu juga melibatkan personil gabungan TNI Polri sebanyak 250 personil dengan mengendarai kendaraan roda 2. Sasaran dalam patroli skala besar meliputi objek vital diantaranya kantor KPU Sultra serta gedung penyimpanan logistik Pilkada KPU Kota Kendari. Di kantor KPU Sultra, Pangdam 14 Hasanuddin, Kapolda, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah Sultra melakukan dialog dengan komisioner serta pegawai sekretariat KPU Sultra untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni pilkada di wilayah Provinsi Sultra. Hari ini saya rencanakan datang ke Sulawesi Tenggara karena secara kewilayahan, wilayah Kodam 14 ini bukan hanya di Sulawesi Selatan, termasuk Sultra dan Sulbar. Sehingga saya ingin memanfaatkan waktu untuk bisa hadir di sini bersama-sama dengan Bapak Kapolda, Kapolda yang lain, untuk meyakinkan bahwa dalam rangka suksesi pelaksanaan kegiatan pilkada nantinya mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kendala sebelum pelaksanaan, mungkin bisa kita komunikasikan dan kita, nah mungkin pada kesempatan forum yang baik ini, kalau memang ada masukan sekarang maupun ada dialog di sini, ada saya, kita pasti bisa diskusi. Usai melakukan dialog dengan Komisioner KPU Sultra, selanjutnya pemantauan dilakukan Pangdam ke gudang KPU Kota Kendari, tempat menyimpan logistik pilkada. Pangdam berharap kepada masyarakat Sultra agar tetap tenang, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif dan hoax, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Sultra agar tetap aman, damai, dan kondusif. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.